Ini adalah rangkaian shift register menggunakan 74HC 595. Oke, cara kerjanya di button serial data ini kita memberi data, kemudian clock ini akan menyimpan data setiap rising dan latch ini akan menyampaikan data-data yang sudah disimpan tadi ke output. Di sini ada 8 output, Q0 sampai Q7. Kita coba saja. Kita berikan data 0 dulu. Oke. 1. Kemudian kita tekan latch, maka akan menyala di Q0. Kemudian kita shift lagi ke kiri, shift ke kiri lagi, shift ke kiri, kiri. Dia tidak konsisten, kadang 1 kali shift, kadang 2 kali shift, karena buttonnya kadang tertekan 2 kali. Ini rangkaiannya.